yang bekerja di pemerintahan mungkin saat ini belum merasakan dampaknya. Tapi dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, tentunya warga masyarakat yang juga sama seperti kita, kaum buruh, tentunya juga akan merasakan seperti kawan-kawan. Kita sudah tahu, beberapa waktu banyak teman-teman buruh yang di PHK dengan pengurangan hak pesangon. Dan saya yakin banyak dari kaum pekerja yang bekerja di kantor-kantor, di gedung-gedung juga merasakan yang sama dengan kita. Ya, Bapak Ibu warga masyarakat Jakarta yang kebetulan hari ini melintas, juga Bapak Ibu sebagai ojol, hari ini ada kabar duka bahwa Omnibus Law Cipta Kerja sah untuk diberlakukan. Dari gugatan dari 5 perkara, semuanya ditolak. Dan kita akan menyaksikan bagaimana dampak dari Omnibus Law Cipta Kerja tentunya nanti juga akan dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya yang sebagai pekerja atau sebagai karyawan. Baik itu di pabrik-pabrik, di gedung-gedung pemerintahan, atau di gedung-gedung di Jakarta ini. Hanya saja mungkin saat ini Bapak Ibu semua belum merasakan. Tapi kami buruh-buruh yang di pabrik, di industri padat karya, sudah beberapa tahun ini kita merasakan semua. Beberapa waktu yang lalu ada kawan-kawan kita dari petani, dari Sumatera, dari Kalimantan, dan dari Sulawesi, juga ada masyarakat adat, semua juga sudah mulai merasakan dampak dari pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja. Karena Omnibus Law Cipta Kerja bukan berlaku hanya untuk buruh, tetapi untuk kelompok masyarakat yang lain. Omnibus Law yang kita kenal adalah sebagai Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat. Dan hari ini membuktikan bahwa semua perkara, kurang lebih ada 5, semua dinyatakan ditolak. Dan keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi juga seperti putusan Sapu Jagat. Saya meminta kepada kawan-kawan untuk berdiri semua. Kasih satu jalur. Ya kawan, mundur dulu, kasih satu jalur. Persatuan pelajar, buruh tani, mahasiswa, pelajar. Ya kawan-kawan, ya mundur, kasih satu jalur, semua. Kawan-kawan barakasmi, coba kasih satu jalur.